3, 2, 1. Pusat Kompil Wakil Tuhan ke-55 Kota Jambi tahun 2019 resmi dibuka yang melatih tanda sucinya hati. Terima kasih kepada yang terhormat Wali Kota Jambi Bapak Dok. Pengibaran bendera LPTI oleh pasukan. MTQ tingkat Kota Jambi yang ke-50 dan kegiatan MTQ ini menjadi kegiatan wajib bagi pemerintah Kota Jambi dilaksanakan setiap tahun dan digilir per kecamatan. Tahun ini adalah tahun yang ke-50 dan sudah berusia setengah abad MTQ ini, dan harapan kami bahwa dari MTQ nanti akan menghasilkan Kori dan Koria yang nanti akan membawa Kota Jambi ke MTQ di tingkat provinsi di Warubungo nanti. Mudah-mudahan Kota Jambi nanti akan bisa menjadi juara umum di MTQ tingkat provinsi ke depan nanti. Pada para kafilah, kami berpesan untuk tampil sebaik-baiknya, dan apabila nanti dalam pengumuman nanti kalian diumumkan sebagai pemenang, maka berlatihlah kembali untuk menyongsong MTQ tingkat provinsi. Bagi yang belum berhasil untuk berlatih kembali, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kalianlah tampil sebagai pemenang nanti. Kemudian kepada Dewan Juri, Panitra juga pengawas, kami titipkan MTQ ini berlakulah adil, fair dan juga tegas terhadap penilaian nantinya. Mudah-mudahan MTQ ini akan menjadi sesuatu ajang untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan keimanan kita semua. Demikian, terima kasih.